Kini sudah jadi permaisuri Vicky Prasetyo, Kalina Oktarani mendadak tulis sebuah janji untuk Aska Corbuzier, tak ada seorang pun yang dapat mencintai kamu, seperti caraku mencintaimu. Kisah asmara Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani memang tak pernah luput dari sorotan publik. Dari awal kedekatan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani sudah banyak yang meragukan. Hal itu tak lain dan tak bukan karena Vicky Prasetyo yang kerap gonta-ganti pasangan. Namun, Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani pun akhirnya menyatukan janji suci pernikahan pada tanggal 13 Maret tahun 2021 lalu. Dalam akad nikahnya dengan Vicky, tak terlihat Aska Corbuzier menghadiri acara tersebut. Ya, sejak acara lamaran hingga akad nikah memang putra semata wayangnya dengan Deddy Corbuzier itu tak pernah hadir. Baru-baru ini, Kalina Oktarani pun mendadak mengunggah foto masa kecil Aska. Ia mengunggah foto sang putra melalui akun Instagram pribadi miliknya @kalinaoktarani. Melengkapi unggahannya, ia pun menuliskan pesan menyentuh. Sebagai seorang ibu, aku tidak sempurna, tulisnya. Menurutnya, ia juga kerap membuat kesalahan ataupun terlupa. Aku membuat kesalahan, aku lupa akan sesuatu, lanjutnya. Meskipun begitu, ia menuliskan sebuah janji untuk sang putra yang kini sudah beranjak remaja. Tetapi aku berjanji satu hal padamu, cat tulisnya Kalina. Tak ada seorang pun yang dapat mencintai kamu, seperti caraku mencintaimu, lanjutnya. Dirinya pun tak lupa menandai akun Instagram sang putra @aska_corbuzier.